Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Ciol Dragos. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mas bro, ini adalah primer sekunder 1968 ya, buat Yamaha F1 ZR nih mas bro. Ini untuk bagian depannya primernya, sedangkan ini adalah untuk sekundernya. Ini udah paten sekali mas bro, ini menggunakan plat tebal 3 milian nih mas bro. Jadi bebas jebol ya untuk platnya tebal 3 milian, bebas jebol, nggak kayak Grand ya. Kalau Grand itu sekitar 1 mili atau 0,9 ya. Nah kalau ini 3 mili bebas jebol. Wes pokoknya mas bro tinggal pasang aja PNP plok dan plok ya ke motor F1 ZR. Ini bus tengahnya udah pakai F1 ZR. Giginya ini untuk gigi luarnya dia itu lebih lebar daripada rumah koplingnya. Tuh, lihat ya. Tuh. Dia itu lebih lebar daripada rumah koplingnya nih mas bro. Nah, sedangkan ini adalah untuk primernya. Dia itu minta di 400 gram ya, otomatis langsing singset seperti ini. Jadi ini bagian gigi primernya bukan kaleng-kaleng nih mas bro. Ya jadi dilas, dibubut, pokoknya settingan rapi, embois mas bro. Spesial buat mas bro yang pengen order di Ciol Dragos, bisa cek langsung linknya deskripsi ya untuk mas bro. Jadi enggak terus selain itu apa aja bang? Kok di sebelahnya itu ada gigi? Oh iya ini ya. Ini ada gigi lubangnya 7, lubang tangannya itu 7 mata. Nah ini punyanya si Grand ataupun Supra, Grand Supra. Ini lasnya menggunakan las apa bang? Kok bisa nggak pecah gitu? Ini menggunakan las mic ya, menggunakan las mic, nggak rapih-rapih tapi keraket gitu mas bro. Tuh. Ini bagian dalamnya, jadi ada dua sisi untuk pengelasannya, bagian sini dan juga bagian sini. Ini lagi coba-coba dulu, ternyata bagian dalamnya enggak rajin. Nah, ya udah, besoknya lagi bagian luarnya aja yang dilas biar rajin kayak gini ya. Tuh. Mantap ya. Ini tinggal diplok dan plok sama rumah kopling daripada Grand ataupun Supra lama nih Mas Bro. Tinggal pasang aja ini untuk bagian luarnya, sedangkan ini di bagian rumah kampas koplingnya. Karena dia itu ini giginya itu lebih diameternya lebih kecil daripada bawaan si Grand ya. Otomatis ini adalah sebagai nafas panjang di motor Grand yang udah up ke 150cc ataupun 200cc. Emang bisa bang motor Grand di up segitu ya, manipulasi mesin gitu lah mas bro ya. Ini nantinya mau buat motor C-series 125cc 4 klep ya. Kemungkinan kalau enggak itu ya wis lah diposting aja. Oke, itulah Mas Bro ya mengenai perjumpaan sore kita kali ini tentang mereview gigi primer sekunder 1968 untuk F1 ZR yang pasti auto jengat-jengat ya Mas Bro. Ini pas banget kalau buat road race, buat apa lagi road race yang trek-treknya pendek ya. Kemudian buat cross-cross itu jos banget. Kalau buat harian juga enak banget nih Mas Bro. Sekali gas wis nyengat yo, jengat-jengat wis. Cukup dikorek-korek aja, di porting-porting udah wis sama pemadat kompresi bawah ya. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat buat sobat semua. Dan thank you udah nyimak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumonggo.